Hai semua, selamat datang kembali di channel Tooltest ID. Sekarang channel Tooltest ID udah punya sosial media di Instagram, Twitter, dan di TikTok. Jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, aku tunggu ini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Dan kali ini aku mau unboxing sebuah barang, bisa dibilang sebagai baking tools, yaitu apa nih? Tada! Loh, kok bahasa Cina? Ya, memang seperti ini packagingnya. Jadi ini adalah cake ring, namanya cake ring. Apa sih cake ring? Ya, cetakan kali ya, bisa dibilang. Ya, karena ini emang bisa untuk cetak, bisa sebagai loyang juga, dan biasanya digunakan untuk mousse cake, cheesecake, tiramisu, atau kue-kue lainnya. Ini serbaguna, bisa untuk dipanggang juga karena ini materialnya dari stainless steel. Oke, langsung aja packagingnya seperti ini. Mereknya Sun City ya. Ini tampak belakangnya, nih depan, belakang, samping ini agak penyok mungkin karena pengiriman ya. Oke, berhubung ini bahasanya bahasa Cina, saya nggak ngerti, mungkin kalian ada yang bisa bahasa Chinese, mungkin bisa bantu tulis di kolom komentar. Ini aku bacain, nah ini tipenya sih YC8 0118, beratnya 282 gram. Nah, di sini ada websitenya, cuma ketika aku coba masuk ke websitenya ini, dia websitenya down gitu, jadi nggak bisa diakses. Oke, lanjut kita buka aja ya, seperti apa dalamnya. Oke, nah ini seperti ini. Dia itu berbahan stainless steel. Ada juga beberapa yang dari aluminium. Cuma saran saya, kalau yang bagus itu dari stainless steel. Oke, ini ada. Ini saya singkirkan dulu. Sorry. Nah, ini ada spesifikasinya. Ini ukurannya diameter 203 kali 203 kali 50 mm. Jadi ini diameternya, karena ini bulat jadi kita bilangnya diameter. Diameternya adalah 20,3 cm dengan tinggi 5 cm. Nah, ini ada print mereknya ya di sini ya. Kalau kita lihat, ini materialnya stainless steel, dan stainless steelnya ini terlihat bagus ya, sama seperti, sebentar saya ambilin panci. Nah, sama seperti panci stainless steel, goyang-goyang, sama seperti ini panci stainless steel ini lumayan bagus. Oke. Oke, ini dia ada sambungan di sini. Tapi ini wajar sih, saya juga sering lihat merek lain yang ada sambungan. Ini yang bahan tebal ya. Ada beberapa di toko kue di Jakarta yang jual, dia bahannya tipis banget dan mudah pengok. Kalau ini tuh enggak. Ini yang kuat gitu. Kalau yang mudah pengok biasanya dia kayak sebelah sininya tuh tajam. Sebelah sininya tajam, terus kayak hasil, bukan hasil pabrik gitu loh, kayak bikinan tangan, cetakan tangan gitu. Oke, sekarang ini beli di mana sih? Aku beli di Tokopedia, aku beli online. Sebenarnya kenapa aku beli ini? Karena lagi butuh aja sih, maksudnya lagi butuh buat coba bikin sesuatu pakai ini. Harganya itu sekitar 135.000. Nah, sebenarnya nggak mau beli merek yang ini awalnya,
mau beli merek yang adalah beberapa merek namanya apa ya, Saneng, terus banyaklah dengan variasi harga yang berbeda-beda. Cuma ketika saya chat tokonya, dia available-nya yang ini dan dia bisa kirim hari itu juga, jadi saya ambil yang ini. Ternyata spesifikasinya bagus juga, nggak kalah dengan merek-merek yang lumayan bagus lah. Dan mungkin itu aja sih ya. Apa sih kegunaannya ini? Ya, ini sih saya mau bikin cheesecake pakai ini. Ini tuh sangat multifungsi ya kalau di dapur pastry. Sebenarnya tipe-tipe loyang tuh ada macam-macam. Ada yang kalau ini namanya kekring, ada loyang biasa. Kalau loyang biasa dia bawahnya ketutup. Nah, terus ada juga namanya spring foam. Kalau spring foam itu dia loyang bongkar pasang gitu. Oke. Mungkin sampai di sini aja video kali ini, sangat singkat. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen kalau kalian punya unek-unek atau kritik atau apa. Dan di like juga video ini. Jangan lupa kalian share juga video ini supaya banyak yang nonton. Bantuin dong biar semangat nih bikin videonya. Oke deh. Thank you and see you in the next video. Bye bye.